Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba berbagi sedikit informasi ya teman-teman. Ini motor Suzuki, dari Suzuki Ski Wave Wave 125 ya. Ini kalau mundur ini terasa berat, nggak tahu apa penyebabnya ya, nanti mau saya bongkar coba ini untuk bagian CVT. Dan ketika mesin dinyalakan dia langsung ikut berputar, padahal belum, masih posisi stasioner ya. Mungkin dari kopling di sini ya, yang sentrifugal itu langsung mencengkram atau pernya terlalu kendor ya. Kita coba aja ini. Ya, ini teman-teman langsung berputar. Terus nih kalau mundur seret, kalau udah nyangkol begini ya, udah nyala mesinnya tadi. Ini nah, nggak mau mundur ini ya. Ini tuh seret seret banget teman-teman. Ini waduh kayak kampas terjepit ini. Kunci nih ya teman-teman. Nanti kita bongkar saja ini penyebabnya apa. Kalau dari analisa sih bagian sini ya, kan ada piringan, maaf ada mangkok untuk CVT kampas sentrifugal di sini ya, mungkin kendor atau gimana nih, berat banget nih teman-teman. Oke, kita bongkar saja. Tadi kalau dinyalakan motornya dia langsung ikut berputar. Oke teman-teman, kita bongkar semua mur baut-bautnya ya, yang terhubung dengan ini ya, CVT Suzuki Ski Wave. Oke ya teman-teman, kita buka ya CVT nya menggunakan tracker ya, seperti ini. Kita menggunakan kunci 17. Ini kenceng banget ya, ini sudah terkendorkan ini ya teman-teman. Kita lepas, ini ada ringnya ya, O-ring simpan ini. Oke, lumayan termakan. Dugaan saya benar teman-teman nih, ada satu per yang lepas ya nih. Nih, aduh. Wih. Azan, saya berhenti dulu ya teman-teman, mau sholat dulu. Oke. Ini ada yang lepas, sudah ketemu ya. Ini tak dekatkan nih. Iya. Dugaan saya benar, pernya lepas. Nanti kita bersihkan dan kita pasang lagi. Oke. Lipit ya.
Oke, teman-teman, tadi saya mencari di toko spare part motor, ternyata mencari kampas gandanya untuk Suzuki Spin atau Suzuki Skiwa ini cukup susah ya teman-teman. Saya mendapatkan yang full set seperti ini, tinggal pasang saja. Yang kalau beli terpisah cuma ininya saja nggak ada, jadi saya beli yang full set seperti ini. Ini untuk Suzuki Spin ya, sama ya untuk Suzuki Skiwife sama Suzuki Spin sama. Harganya di sini mahal ya teman-teman, sekitar 250-an lah ya ini. Ini tadi saya tawar dia harga 250 dan akhirnya kena di 225 ya. Lumayan 25.000. Ini tinggal pasang saja, oke? Kita pasang karena sudah ada ini. Kita simpan saja. Kita pasang langsung saja. Oke. Iya kak mas, ya teman-teman, ini menggunakan tangga cap ya, tang buaya, ini sudah kuat. Oke, sudah kencang ya, tinggal kita pasang, kita rakit lagi. Kita tambahkan grease ya teman-teman, atau fat ini. Ya, grease semua. Oke, tinggal pasang. Kita masukkan dulu. Sebenarnya sudah cukup ini takut patah ya, tapi udah banyak budgetnya. Mangkokannya ini ya teman-teman, yang menuju ke roda langsung ini ya. Oke, ring. Mur. Praktis benar ya teman-teman, nggak usah rangkai lagi ya, seperti ini tinggal pasang saja. Namun harganya lumayan mahal. Oke, kita kencangkan ya dengan tracker. Tahan yang kuat. Oke, sudah cukup kuat. Tinggal kita coba hidupkan.
ya teman-teman, sudah tidak berputar ya, sudah jadi ya teman-teman, ini sudah terpisah. Dan tadi sudah saya coba putarkan dan dia mau berputar ya, tertarik ini. Oke, jadi ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya. Ini untuk pemasangannya tidak saya videokan. Namun yang penting ini kampas gandanya sudah terpasang, sudah dapat penggantinya ya. Terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.